Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023. Ini saya dapat info katanya ada truk trailer muatan pipa. Jadi pipanya itu katanya panjang ya, panjang banget, 20 meter katanya panjangnya itu. Nah ini kebetulan pas sopirnya baru pertama kali ke jalur sini. Jadi katanya minta dikawal, minta diarahin jalannya gitu. Jadi ini kebetulan saya sedang OTW. Jadi nanti ketemunya di mana, saya juga belum tahu. Pokoknya saya ini lagi berangkat mau jemput truk trailernya. Katanya sih udah deket. Pokoknya nanti ketemu di mana, saya langsung videoin. Oke, ikutin terus, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini saya ketemu sama truknya di Jalan Lingkar Selatan Ciamis. Tadi sempat papasan, terus saya balik lagi. Ini langsung saya videoin. Ya, ini truknya dari Tangerang buat ke daerah Pangandaran ya. Thank you.
teler. Thank you.
jadi ini truk trailernya berhenti dulu di Ciung Wanara di Karang Kamulian. Soalnya sambil dinginin mesin, dinginin ban, dinginin rem juga. Tadi sempat kecium bau kampas rem kebakar. Jadi sambil istirahat dulu. Soalnya katanya mau nerusin perjalanannya itu ke Pangandarannya malam hari. Jadi ini berhenti dulu di sini. Sambil ngopi-ngopi dulu tuh di warung abang sopir sama kernetnya. Ini kita sambil lihat ya panjang muatannya. Ini panjang muatannya itu 20 meter panjang pipanya itu. Ini muatnya 6. Jadi 10 meter 10 meter ada 6 biji. Ini pakai buntut yang sliding juga nih, udah dipanjangin. Nah, ini udah dipanjangin, panjang buntutnya aja ini 16 meter. Nah, ini muatannya. Oh, ini 3 biji 10 meter, ini 3 biji juga 10 meter. Nah, ini ke belakangnya juga masih gayor ya, 4 meter. Kita lihat dari agak jauh. Nah, ini kayak gini. Rencananya sih nanti berangkat malam, tapi belum tahu juga. Pokoknya nanti kita pantau terus, kita ikutin terus truknya di tanjakan Batu Nunggul, di tanjakan Tepung Kanjut juga, sama nanti pas lewat di Kota Banjarnya. Nah, ini ya, panjang, sangat panjang, 20 meter. Jadi untuk videonya untuk sekarang cukup sampai sini dulu, nanti ketemu lagi di video berikutnya.